Siapapun tolong aku. Oh, gawat. Jalan buntu. Aku harus gimana? Gak ada jalan buat kabur. Tolong jangan ambil tasku. Ini hadiah dari ibuku. Aku gak peduli. Serahkan sekarang. Berhenti. Tahan dulu sebentar. Oke, lanjut lagi. Enggak, ini punya aku. Tolong aku. Kamu lagi ngapain sama gadis ini? Oh? Siapa kamu? Bentar, kamu lagi hamil ya? Ya ampun, lucu banget. Halo bayi kecil, apa kamu baik-baik saja di sana? Aku suka perut ibu hamil. Bayi itu lucu banget. Hah? Wah, tanganku terbakar. Ini akan jadi pelajaran buatmu. Kamu gak apa-apa, Nona? Bagus, pekerjaan hari ini tuntas oleh Bumil Super. Untuk jamilan, gak bisa buka microwave-nya. Kesel banget. Kesel banget. Lapar banget, gak adil. Gak bisa buka buat mana sih makanan. Ada apa sih ini? Oh, hai Bumil Super, baru nyadar kamu di sana. Yap, aku udah di sini dari tadi ngeliatin kamu tantrum. Tunggu, perutmu bisa buat manasin makanan. Ini pasti bakal jadi makan siang terbaik. Makasih. Ya udah, emang kerjaanku udah biasa kok. Akhirnya waktu buat duduk santai. Enak banget, mataharinya juga nyaman dan hangat di tubuhku. Raja es telah kembali. Bumi akan membayar karena pemanasan ini. Aku akan membuat zaman es terbaru dan menciptakan badai es. Ayo saljuku, mengamuklah. Ciptakan glacier, panggil kembali para mamut. Apa-apaan sih? Bisa nggak sehari santai aja? Enggak, aku nggak suka ini sama sekali. Ngeselin. Sip, ciptakan gundukan es, jalanan dari es. Permisi, Raja Es. Apa ini? Penantangku, gimana menurutmu kekuatan badai saljuku? Apa kamu kedinginan? Siapkan dirimu untuk membeku selamanya. Minumannya enak banget. Matahari dan kehangatan memang favoritku. Kok biasa yang lagi molor kok? Beneran? Wow. Gak sengaja kurusakin. Duh, sial bener deh. Kekuatan super sialan. Masa harus beli mulu coba? Pagi, tidurku nyenyak banget. Siap nyambut hari. Dan untungnya, gak perlu waktu lama buat siap-siap. Selesai. Kenapa pada ngeluh sih kalau beberes kamar? Males banget deh hari ini. Aduh, selalu aja gini. Phew, pakai baju apa ya? Ini lumayan kok. Apa gaya urban aja? Kayaknya yang ini deh. Wow! Sebelum aktivitas, sarapan dulu. Dan nyeruput kopi. Dingin banget. Nah, pas. Waduh, ada Ellie di sini. Pagi, David. Oh, ada kopi. Kamu baik deh. Kok udah habis aja? Pasti kelakuan Ellie nih. Mending berangkat aja yuk. Ntar telat loh. Cuma ngambil tas kok. Monster kan juga butuh hiburan. Hah? Senang deh bisa jogging pagi. Lihat ya, Dev. Kamu lamban. Dasar aneh. Mau balapan? Ayo. Dadah, lamban. Aku yang menang, ya kan? Kutunggu di garis finish ya. Seriusan? Aduh. Payah. Kamu yang payah. Ketemu lagi di kelas ya. Kita kan punya kekuatan. Kalau aku jago lip sync.
aku nggak sabar mau nonton film ini. Bentar, aku cek dulu. Tara! Kamu tahu aturannya, dilarang bawa makanan. Nggak bawa kok. Boleh masuk? Aku nggak yakin. Aku harus pakai pemindai. Hah? Kamu nggak apa-apa? Oke, agak aneh. Dia ngerjain aku. Lumayan keren sih. Aku berhasil. Sekarang aku bisa nonton. Masuk sana. Gak bisa jalan kayak manusia normal. Aku harus selalu kece. Boleh masuk? Ada yang gak beres? Apaan? Bau apa nih? Ini parfum baruku. Aku nyium bau makanan. Dilarang bawa makanan. Tapi... Siap-siap terbang ya. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa pakai kekerasan? Camilanku! Gawat! Sudah kuduga. Bikin kesal aja. Kamu salah paham. Aku bisa jelasin. Serius? Nyebelin banget. Game gak jelas. Tapi aku butuh bantuan. Topi paling gak bisa ngebantu. Oh, aku punya ide. Sembunyiin permennya di topi. Aku pintar banget. Nah, beres. Ayo. Halo, penjaga yang ramah. Kamu mau nipu aku lagi? Enggak, cuma mau nonton. Okelah, silakan masuk. Yes, aku berhasil. Oh, pesan dari Mandy. 30 menit, berangkat ah. Aku bakal butuh ini. Suka deh sama prank kocak. Sip, pasti berhasil. Oh, gerah nih. Pengennya seger-seger. Bisa kok, pilih aja sendiri. Minum yang mana ya? Yang paling gede pastinya. Ya ampun. Selamat, kamu kena prank. Bikinnya gampang aja kok. Siapin selotip, terus tempelin semua kap plastiknya. Susun sampai selotipnya ketutup. Kalau udah, tuangin minumannya. Pasti bakal jadi prank yang paling epic nih. Pasang gelas gede di tengahnya sebagai umpan. Oh, kok bisa kena prank gini sih? Awas aja, pasti bakal ku bales. Aku udah nunggu-nunggu buat nonton film ini. Harusnya ini bakal seru. Hah? Apaan tuh? Kenapa aku harus nonton film kayak gini? Kejahatan gak pernah tidur dan begitu juga keadilan. Udah mukul kenceng banget. Dasar penjahat. Baiklah, baiklah. Barang curian sudah di depan mata. Yang menghalangiku hanya brankas ini. Tapi aku tahu kombinasi kuncinya. Yes, kombinasinya bisa. Sekarang tinggal buka dan mengambil isinya. Oh ya ampun, cantik banget. Hah, ada apa tuh? Cuma imajinasiku kayaknya. Aku harus tetap tenang. Apa? Listriknya padam. Ini bukan pertanda baik. Oh, jangan sampai ada hal yang serem-serem. Aku gak tahan. Ini bikin jantungku mau copot. Waduh, tolong lampunya. Tidak. Aku dalam masalah. Bosan banget malam ini. Gak nyangka kerjaan polisi duduk doang. Siapa lagi sekarang? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Semuanya gelap dan mengerikan. Kemudian dia di sana. Kayaknya aku butuh ini. Mungkin ini akan menjagaku tetap aman. Yap, penjara. Di penjara, dia gak bisa menemukanku. Tidak ada lagi kegelapan. Gak ada lagi kelelawar mengerikan. Jadi orang ini menangkap dirinya sendiri di depanku? Ya, ini akan menjadi rumah baruku. Dia juga masuk sendiri ke dalam sel. Selnya tertutup. Aku aman di sini. Harusnya. Bagus. Aku menangkap penjahat tanpa harus repot. Aku ketinggalan apa? Aku ketinggalan apa? Filmnya keren banget. Banyak aksi dan komedinya. Jahat.
Aku suka pekerjaanku. Waktunya tebar pesona. Ups, harus tetap profesional. Hai. Apa itu? Permen loli? Yang benar aja, dilarang bawa makanan. Kukira cuma bercanda. Tapi ini permenku. Siniin. Nggak mau. Cepetan. Enggak. Lepas, jangan ngelawan. Sini permen lolinya. Kok gede banget? Oh, pipiku. Balikin dong. Nggak peduli. Di sini tempatnya. Jahat banget. Butuh ini. Aku punya sendiri. Oke, langsung masuk aja. Makasih. Maaf, permisi. Akhirnya, kayaknya kacamataku rusak. Oh iya, aku lupa ini terbuat dari permen. Hah? Enak banget. Nanti ku jelasin. Ambil sepasang kacamata 3D dan lepas lensanya. Terus taruh permen biru dan merah di bingkai dan panaskan perlahan. Permennya bakal meleleh. Ratain permennya biar pas di bingkai. Abis itu tunggu dingin. Terus nonton deh, gimana? Aku nggak gila kan? Wow, keren banget. Masih ada nggak? Makasih. Enak. Kukuku harus cantik dong. Capeknya. Aku tuh tadi hampir ketiduran. Bau apa nih? Badan kamu ya? Hah? Bauku? Enggak lah. Aduh, emang bau badanku. Asem. Pakai deodoranku aja. Ntar juga hilang. Wah, makasih ya. Kamu baik banget. Belum tahu aja tuh. Padahal stick deodorannya udah kuambil. Kutar terus sampai atas biar isinya bisa diambil. Terus ganti pakai keju feta deh. Sesuaiin bentuknya, lalu masukin lagi ke wadah deodoran. Wah, tempat yang pas nih. Langsung pakai ah. Iuuu, deodorannya kok gini? Haha, banyak bener tuh kejunya. Tinggal tambahin roti aja. Lengket banget. Ah, sekolah lagi, ngebosenin banget. Hei, kamu lagi ngapain di sana? Kamu terlambat, masuk kelas sekarang. Baik, Bu, maafkan saya. Akan segera masuk. Apa dia udah pergi? Nggak ada orang lagi, kan? Sepertinya aman. Waktunya membuat kekacauan. Aku tinggal pakai kekuatan menyamarku. Tadaa! Kenapa harus jadi diri sendiri kalau bisa jadi guru? Pakai high heels susah banget jalan. Baiklah semuanya. Aku kembali. Wow, susah banget. Kenapa para gadis pakai ini? Ya, hai. Aku kembali ke kelas. Seperti yang kalian lihat. Apa guru kita jadi aneh atau aku doang yang ngerasa? Ah, ini dia. Hei, apa kabar? Kamu suka kelas ini? Mari kita lihat. Kita ngapain ya? Oh, aku tahu. Wow, lihat aku berseluncur cepat. Terus balik lagi. Meluncur di kursi emang asik. Bu guru kenapa ya? Aku jadi takut. Wow, dan aku kembali ke meja. Hah, ini kan tepat. Saya punya pertanyaan, Bu. Saya sudah bikin PR. Apa saya bisa dapat nilainya hari ini? PR? Apa? Itu cuma buat kutu buku. PR itu membosankan. Aku punya ide yang lebih baik. Kita lupakan dulu soal matematika. Kalian bisa dapat nilai ini. Nah, begitu. A plus untuk semua yang ada di kelas. Yes! Tunggu. Nanti dulu. Jangan senang dulu. Maksudku untuk semua yang ada di kelas kecuali kamu mendapat A plus. Tapi tugasku. Baiklah, kelas selesai. Ayo siap-siap, lalu pulang. Sampai jumpa lagi. Selamat istirahat. Satu lagi pekerjaan selesai. Kayaknya aku duduk dulu dah sebelum guru balik. Baiklah semua. Maaf, saya sedikit terlambat. Kemana yang lain? Hei, Bu. Saya sudah duduk seperti yang Ibu suruh. Hai, kami mau nonton. Serius? Dilarang bawa camilan. Baca tandanya. Pergi. Oke. Aku boleh masuk? Boleh. Dah sayang. Maaf. Bakal repot nih. Lengket. Gimana cara masukinnya? Pasti ada cara. Hmm.
Aku harus nyari cara. Aku tahu, waktunya berasi. Tapi aku harus ngebut. Nyenyak juga. Ah, aku di mana? Apa? Hei, kamu! Nih, makan! Oke, lanjut ke tahap kedua. Singkirin dulu semuanya. Oke, beres. Oh, pinjam ini juga. Kamu ngapain sih? Pergi dulu. Oke, jangan mencurigakan. Wajib jaga sikap. Ada yang bisa kubantu? Sayang, aku harus masuk buat bersih-bersih. Ya udah. Makasih. Tempat duduknya bagus. Aku pantas dapat hadiah. Hey, balikin bajuku. Maaf, mau permen karet juga? Oh, aku pengen nonton ini juga. Udah sampai mana? Seru banget. Wah, gamenya pasti bisa aku menangin. Halo, toiletnya masih dipakai. Bentar lagi beres kok. Kalau levelnya selesai. Oke, perlu mikirin hal lain deh. Udah kelar belum sih? Buruan dong, gantian. Cukup. Bukan bener, cuma mainan HP. Oh, kamu ngapain sih? Jangan ngintip. Sana keluar, cepetan. Dasar, awas aja ntar. Wah, aku kan punya ini. Rasain. Tinggal taruh bungkus plastiknya di dudukan kloset. Biar kapok, main nyelonong aja sih pas toiletnya dipakai. Beres, saatnya lihat prank epic kita. Slamnya lengket banget, pasti bakal berhasil. Siap-siap jerit kejar deh. Sip, tinggal nunggu slamnya nyebar. Udah rata, aku emang cerdas. Yuh, aku yang ngeprank aja jijik ngeliat ginian. Siap, saatnya beraksi. Lama bener sih, udah kebelet sih. Gak sabar deh denger ceritanya. Ya ampun, jorok banget. Berasa mau muntah. Kenapa bisa begini? Nggak tahan, pengen keluar. Toiletnya kamu apain tuh? Ellie ketiduran lagi tuh pas belajar. Presentasinya. Hah? Ada apa nih? Alarm berisik. Presentasiku. Ayo semangat, pasti bisa kok. Aku pasti bisa. Langsung cus. Kelamaan kalau nunggu bus. Mending chat David deh kalau aku OTW. Lah, dia siapa? Maaf, iya, nggak boleh ngechat sambil lari. Nggak lihat ada pohon. Bintangnya muter-muter gini. Oh, kepalaku nyut-nyutan. Nyampe di sekolah ya? Kok udah nyampe aja sih? Kayaknya gara-gara masalah kecepatan nih. Tugasku gosong karena aku ngebut. Sip, buru mati. Sial bener deh hari ini. Kenapa nggak di-email aja sih? Tolong jelasin, Ellie. Silakan keluar. Bentar, Pak. Lumayan. Cepat keluar sebelum saya panggil Capsack. Oh, monster zaman now. Ya ampun, kamu ngagetin aja. Aku mau pergi dulu. Oh, gawat. Aku terkepung.
Waktunya ngusilin si cupu dengan jari-jari. Sentil, sentil, sentil. Nih rasain sentilan. Kamu bisa apa nak cupu? Yap, kamu cuma diam dan pasrah aja. Penting, tolong, aku gak tahan lagi. Ayolah bro, cukup. Kalian nyentilnya udah kebanyakan. Kami yang nentuin kapan kamu berhenti diusilin. Udah ngapain nih? Hah? Siapa kamu? Kok pakai baju kayak gitu? Mungkin anak cupu lagi cosplay. Bro, kamu bener banget. Banyak banget anak cupu di sekolah. Kocak banget. Tolong. Hahaha. Kalian juga gak keren dengan bully orang? Sorry, aku gak bisa berhenti ngakak ngeliat konyol banget tampilanmu. Baiklah, aku udah muak. Bro, rambutnya warna kuning. Iya bro, kayak burung atau apa sih? Kang bully menyebalkan. Kalian gak ada kerjaan lain. Oke deh, waktunya bekerja. Hasilnya lumayan juga. Kuncinya pakai spidol permanen. Dan sekarang tukang bully nomor 2. Dia juga butuh make up. Aku tinggal copot kacamatanya dan narik topinya ke bawah. Sekarang balikin kacamatanya. Oke, sip. Ini seru. Biar aku selesaiin sekarang. Sip. Ganti kostum keputusan yang tepat. Baiklah, sebaiknya kembaliin semua jadi normal. Bentar, aku punya ide jenius. Aku bisa ambil beberapa orang. Yes, penonton. Ini akan jadi pertunjukan besar. Sebaiknya aku kayak pahlawan betulan. Wah, hey, ntar dulu, hah? Kok aku nggak bisa ngelihat? Aku pakai apa nih, bro? Lalu, hah? Aku tadi kayaknya masih di kelas. Bukannya aku lagi di toilet? Kok aku bisa sampai sini? Wah, ada apa nih? Gimana dia bisa ngelakuin ini? Haha, lihat orang ini. Mereka lagi pakai apa? Enggak. Jangan lihat aku. Mereka ngeletawain aku. Aku sakit hati. Jangan coba-coba. Dilarang bawa makanan. Pergi sana. Ayo, sayang. Wah, gawat nih. Jangan banyak alasan. Dilarang bawa makanan. Aku sita atau pergi. Pasti kita kena juga. Gimana cara masukin makanan ini? Ayo, Ma. Aku bosan. Tunggu bentar. Mama punya ide. Waktunya nyoba gaya rambut baru, sayang. Mami ngapain sih? Donat ini bakal jadi aksesoris yang imut. Caranya? Lihat ya, selipin donatnya ke rambutmu. Haha, lucu banget. Kamu makin imut. Makasih, Ma. Ayo. Selamat nonton. Ho, tahan dulu. Bawa makanan. Makanan? Enggak lah, mana mungkin. Oke, kalau kamu deh. Hai. Gimana ya? Oke, kayaknya aman. Silakan masuk. Duduk di sini. Sini ya, sayang. Oke, Ma. Ayo makan camilan kita. Jangan gerak. Ternyata berhasil. Hei, jangan berisik. Nih sayang, makan. Enak. Hei, lagi ngapain sih? Dia ganteng plus ke mesin. Enggak deh. Mana ya? Aku perlu bangkok. Wah, kagetin aja. Kucingmu udah kelewatan. Oh, ganteng banget. Bikin aku greget, jadi pengen deket. Wah, oh, cakepnya maksimal. Apaan sih? Lagi duduk nih. Mau dong dicium sama kamu. Udah kelewatan deh. Perlu dikasih pelajaran tuh. Prank toilet emang paling pas dan seru abis. Cuma perlu lipstick kok. Oke, gambar bentuk bibir di tangan kayak gini, pastiin semuanya rata dengan lipstick. Tempelin gambarnya di sini, sampai ratain klosetnya. Ah, kayak beneran. Ini cukup lah. Buruan kesini, Ge. Pengen kuciumi terus deh mukanya. Coba jelasin kenapa bisa begini. Apaan coba? Kelakuan siapa nih? Kalau menurut foto sih, kamu. Senyum.
deh, fotomu kelihatan cantik kok. Fotomu cibuta. Bang, aku balas kamu. Gurita punya banyak tentakel. Aku gak butuh pelukan. Oh, enggak, aku gak mau bangun. Sepertinya aku harus bangun. Aku masih pengen tidur. Menyelamatkan dunia. Seriusan, harus bangun sekarang ya. Ah, sepertinya memang tugas aku sebagai pahlawan. Kostum udah, kayaknya aku siap berangkat. Sekarang kemana dulu? Oh gawat, kamar mandi. Aku harus kesana dulu. Aku harusnya pipis dulu sebelum pakai kostumnya. Tinggal juga balik dan rasanya lega. Oh wow. La la la. Yap, aku pura-pura gak lihat aja. Rasanya udah lega. Sekarang aku siap menyelamatkan dunia. Hey, kamu keren banget, bro. Oke, mari kita mulai hari ini. Aku semangat banget dan tampak keren. Woohoo. Hiya. Tunggu, apa nih? Tisu toilet. Sampai jumpa, tisu. Aku mau pergi. Ih, krimnya maksa banget ya. Nggak lucu samsek. Kamu ngapain sih? Menurut Nana, olahraga lah. Beneran, sejak kapan kamu peduli sama kesehatan? Wih, perutmu udah six pack aja tuh. Aku juga mau. Yang ada malah gelambir. Oke, perlu rajin olahraga. Dia harus buang-buang energi buat latihan. Berhasil juga, sesuai rencana. Ini jadi lapar, ngambil dulu. Coklatnya nikmat habis. Woi, apa apaan? Perutmu gak six pack tuh? Udah cepet-cepet olahraga. Kena deh. Ya udah, ambil deh snack domainnya. Oke lah. Hasil jadi payaku. Terbayar juga ngos-ngosanku. Permen ini kayaknya enak. Siap. Hai. Oh sayang, aku mau camilan. Aku mau semuanya. Kita nggak butuh camilan, percaya deh. Yakin nggak mau? Yap, ayo pergi. Wah, pelit banget. Ya, ngecek tiket kita di mana? Mana sih? Halo? Aneh. Ah, kamu muncul dari mana? Udah, nggak penting. Bawa makanan. Enggak. Tapi kamu bawa soda, itu dilarang. Lihat tandanya. Sini. Maaf sayang, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan masuk. Cepat, ayo masuk. Ayo duduk di sini. Aku masih marah sama kamu. Udah aku bilang, semuanya aman terkendali. Kaos. Lihat lebih dekat. Oh, manisnya. Ya iyalah, ini permen. Untukmu, sayangku. Romantis banget. Ya iyalah. Akhirnya bisa makan siang juga. Aku udah bikin salad super lezat. Wow, wujudnya menggoda iman. Ellie lagi kelaparan ya? Bentar aja, udah habis tuh. Aku masih lapar. Weh, cewek-cewek itu lagi makan. Makannya pada kusyuk bener sih. Aku kan jadi pengen icip. Hah, yuk mari. Gak apa-apa kan kucopot kentangnya. Wow, enak parah. Bagi burgernya dong. Dia gak bakal ngeh kok. Wih, emang mantep banget deh. Nih, kalian pegang ya. Loh, kenapa nih? Makanan kita ngilang kemana? Ups, nyaris aja ketahuan. Hey, udah makan belum? Aku bawa ayam. Perlu dipanasin sih. Perlu matang sempurna kan? Mantap.
Siapa yang gak ngiler lihat ini? Satu lagi. Ayamnya banyak banget. Siap dilibas. Boleh ku icip nggak? Nyom, endes banget. Tapi kan pengen lagi. Hah? Ayam gorengku kok ngilang? Ellie? Maafin. Rambutnya keren deh, perlu selfie nih. Cekrek, cekrek. Wah, selfie? Ikutan juga dong. Nggak bisa. Kalau ada kamu, gambarnya jadi jelek. Kok gitu sih? Jahat banget. Nggak gitu juga kali. Gimana kalau... ya udah sih, emang kenapa kau jelek? Yang bener aja, sombong amat, nggak boleh foto. Wah iya, aku dapat ide brilian. Apaan tuh? Pohonnya gerak sendiri? Mungkin aku cuma ngehalu. Shhh. Apa? Hah? Kayak dengar sesuatu deh. Muka datang. Astaga! Tolong, tolong! Ada monster! Tapi bukan temanku!